Nah, sejauh ini karena tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi relatif sangat tinggi, maka wajar saja partai-partai mendekat ke Pak Jokowi dalam konteks meminta arahan, dalam konteks mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena apa? Karena masih punya pengaruh yang kuat. Tingkat kepuasan 82% itu menjadi harapan dari partai-partai supaya mendapatkan endorsement minimal ya.